pemandangan di tingkat di ujung kira. Apa yang ada di atas kapal ini? Kolam dewasa dan juga kanak-kanak. Ini di tingkat 16, sama label dengan tempat makan. Dah ada. Ini di atas kursi. Memang happening lah untuk kanak-kanak. Okay, naik satu tangga dah jadi tingkat 17 di atas ni. Dan di bawah ni tingkat 16. Ini kolam dia. Ramai kan mandi. Buat atas ada orang naik lagi atas. Okay, sides ni, laut ni ialah di sebelah tanah besar lah. Di sebelah Semenanjung. Ada banyak kapal-kapal nelayan. Tapi sekarang waktu pukul 2 petang, cuaca ini agak mendung. Matahari tak berapa keluar, tapi berbahang juga lah. Ini lebih dekat, pemandangan lebih dekat. Ada rumah ni, jacuzzi. Ini kalau malam-malam kau aku kan. Oh, atas ni ada lagi tinggi. Apa tu? Kita boleh explore ke atas juga. Ada banyak jacuzzi sini ha. Ada empat penjuru dan tengah tu ada kolam. Di sepanjang jalan ni, okay, ni pandang dari jauh. Tu atas tu ialah puncak dia lah paling tinggi. Tu ada water slide ha, tinggi juga. Tak berani lah nak mencuba, curam lah. Aku tersekat di tengah-tengah terowong. Dia buka ya, boleh siapa yang mencuba boleh naik atas. Memang menarik lah. Atas ni nampaknya macam ada tali untuk apa ya? Nampak tak? Unsur tu kan, nanti kita tengok. Kalau ada, kita boleh tengok. Sambung tengok banyak ya. Kalau dia cuba zoom, ada bot-bot nelayan di tengah sana. Sana ni daratan tu ialah Lausas. Masih berada di kawasan Malaysia. Oh, kita punya bos dah menunggu sana. Kawasan orang bersirehat. Ada tangga naik ke atas sana lagi. Tangga naik ke bahagian atas. Nanti kita explore apa pula yang ada di bahagian atas sana. Okay, yang ni kita explore. Mandi saja nampak gambaran sebenar kapal tu dari sini kan. Nampak kan. Sangat besar lah. Lepas makan, belum kita berjalan-jalan. Makas lemak. Kalau tidak mesti bertambah-tambah kiloan kita. Lepas santai-santai, menghirup udara segar. Ada banyak ya. Tadi hujan. Sekarang ni cuaca panas. Ini ada apa? Minibar. Minibar. Tak ada orang, kita melepak sini. Memang luas lah tempat mandi. Kolamnya ada kanak-kanak, ada dewasa. Ada juga orang tua. Dia jelas sini. Serumbung kapal di sana. Jelas tu. Macam satu taman tema keadaannya kan. Luas. Memang best lah. Terbaloi lah siapa ambil package naik. Terus ni
kemudahan sangat luar biasa di sini. Okay, itu kita pemandangan dari port sini. Lantai 16. Kita dapat tempat makan, kita namanya Lido dan kolam renang. Nanti kita cuba explore tempat makan juga.